lagi di channel YouTube saya, Robby Darmawan. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu flat foot ya teman-teman, atau orang yang sering menyebutnya itu kaki rata, ada juga orang yang menyebutnya itu kaki bebek. Apa itu flat foot? Flat foot yaitu orang yang tidak mempunyai lengkungan pada telapak kaki teman-teman. Lengkungan yang tidak mempunyai telapak kaki, atau yang bahasa medisnya itu tidak mempunyai arkus teman-teman. Penyebabnya kaki rata selalu berkaitan dengan tulang dan tendon pada telapak kaki atau tungkai bagian bawah teman-teman. Pada anak-anak, kelainan sejak lahir merupakan penyebab paling sering terjadinya kaki rata. Namun demikian, kaki rata juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain, terutama seperti kerusakan atau peradangan pada kaki. Yang kedua, tendon longgar atau robek. Yang ketiga, patah tulang atau dislokasi. Yang keempat, gangguan saraf. Dengan ini, saya biasanya merekomendasikan itu dengan menggunakan insole teman-teman. Insole medial adsupport. Ini yang saya buat tadi. Ini yang model impor teman-teman. Ini insole dimasukkan ke dalam sepatu. Mau tahu bagaimana pembuatannya insole ini ya teman-teman? Langsung saja simak video saya berikut ini. Oh ya, jangan lupa sebelum menyimak video, subscribe dulu, lonceng notifikasinya Anda klik, like, and comment. Selamat menyimak video ini teman-teman. Oke, pertama-tama kita ambil insole-nya yang dari dalam sepatunya ya teman-teman. Lalu kita siapkan kertas HVS-nya untuk digambar sesuai pola insole yang ada di dalam sepatu ya teman-teman. Kita gambar dulu sesuai pola insole sepatu. Oke. Setelah itu, lalu kita potong sesuai polanya. Kita potong dulu sesuai polanya. Oke, setelah kita potong nanti kita rapikan dengan menggunakan gerindra ya, supaya hasilnya lebih rapi. Ini kita potong dulu, belum selesai. Ini bahannya dari plastik ya teman-teman, plastik 1 mili. Kalian bisa menggunakan alas dari kain keras yang dari bahan untuk kerah baju itu bisa, maupun yang lain bisa ya teman-teman. Yang penting agak kaku ya teman-teman buat alasnya insole ini. Nah, ini kita cek dulu, oh, apakah sudah bisa masuk. Kalau sudah bisa masuk, lalu kita rapikan dahulu. Nah, ini kita rapikan menggunakan gerindra. Setelah rapi, kita gambar lagi. Ini kita gambar menggunakan kain, menggunakan kertas untuk membentuk ganjalannya teman-teman. Ganjalan kurang lebihnya ini tingginya ganjalan 1,5 sampai 2 cm teman-teman ya. Ini ganjalannya dari spon, tebalnya 1 cm. Usahakan sponnya yang keras ya teman-teman bahannya, supaya kalau diinjak tidak mudah kempes. Tinggi sponnya itu 1,5 sampai 2 cm, tergantung dari kasus flat footnya. Kalau semakin parah ya agak tinggi 2 cm.
kita rapikan yang bagian ujung tepinya ya teman-teman, supaya nanti landai ketika ganjalannya itu landai. Lalu kita rapikan menggunakan gerinda. Setelah itu kita lem. Kita paskan dulu, kasih tanda. Kurang lebihnya pas di pertengahan telapak ya teman-teman. Ini saya memakai lem Ibon, lem sepatu. Ya kayak gini posisinya. Lalu nanti dilapisi marimas. Marimas bisa teman-teman kalau punya Oscar, bisa teman-teman kalau punya kulit tipis kambing, kulit kambing juga bisa teman-teman, terserah teman-teman. Ini saya punyanya dari Marimas, ya pakai ini saja. Lalu kita lem. Sudah kering kita tempelkan dan kita gunting supaya terlihat rapi ya teman-teman. Kita rapikan ya, ini sudah jadi. Ini proses dicoba dimasukkan ke dalam sepatu, ternyata bisa masuk, alhamdulillah ya. Ya saya punya insole lagi, ini insole impor teman-teman, dari Spon Eva. Ini kualitasnya sangat bagus sekali.